Assalamualaikum para sahabat pemburu, dimanapun kalian berada, saya doakan selalu dalam keadaan terbaik para sahabat. Sudah melakukan pertualangan perburuan batu aki ini ya, sedari tadi. Dan ini ada satu temuan warnanya merah, makanya menarik perhatian kita kan. Dan kurang bagus ya, dan ini ada lagi nih ya, ini merah-merah, lebih merah lagi kan. Itu merah, ini merah nih kan, ini lebih merah lagi nih. Dan ini ya para sahabat, saat ini cuacanya nih gerimis gitu ya, agak-agak gerimis, manja-manja gitulah nih ya. Kita doakan jangan hujan deras. Nah, kita nih udah nyebrang di seberang ya. Ini jalan pulang kita, sembari terus mencari batu akik pastinya, nggak cari yang lain ya kan. Nah, ini ada oren-oren lagi nih, oren-oren merah. Kita ambil dulu, sekarang kita review ya, menuju tepian sungai. Ini hujan nih para sahabat, hujannya, gerimisnya mulai deras. Nah, kalian bisa lihat titik-titik air. Nah, di dalam air tuh ya, di dalam sungai. Untuk menandakan, membuktikan bahwasannya hujan. Tapi enaknya kalau kita membolong hujan nih, nggak terasa capek memang para sahabat. Tapi harus tetap waspada dengan kenaikan air, bisa tiba-tiba ya. Jadi akan kita selamat sampai kembali ke rumah. Ini golongan jasper dan kristal nih, campuran para sahabat ya. Kurang cantik menurut saya nih. Ya, ada yang menarik juga di sini ya, ini oren-orennya ini. Warnanya terang gitu, tegas. Mungkin kita ambil nih para sahabat lumut. Dan yang satu ini kurang ya. Kita tinggalkan. Ini ada satu lagi nih serpihan. Kecil. Ini bekas jalan truk nih ya, mobil pengangkat batu mangga atau batu apa itu ya. Di sini ada seperti panca warna, tapi sayangnya masih badar nih ya, atau tidak tembus. Sini ada juga, tadi mana dia hilang? Mana besar batunya? Oh ini dia. Ini ada juga kristal hitam, sedikit merah-merah gitu ya. Kurang cantik. Kita tinggalkan. Yang satu tadi kita amankan para sahabat. Mungkin itu golongan lumut tadi ya, yang kita temukan tadi. Dan sini ada juga nih, tapi kurang cantik juga. Tinggalkan terus. Kita lagi terus mencari ini para sahabat. Doakan dalam pencarian ini kita berhasil mendapatkan yang cantik lah para sahabat ya. Yang batu bagus. Doakan. Sedari pagi tadi kita bolang, dapat batu banyak, lumayan banyak memang. Tapi kurang apa gitu ya, kurang the best lah ya kan. Harapan kali ini kita bisa mendapatkan batu yang best of the best gitu ya kan. Harapan saya para sahabat, pasti harapan kalian gitu juga kan. Untuk saya, doa kalian untuk saya begitu kan. Supaya kalian yang lihat pun jadi semangat ya kan. Ih, cantik kali batunya kayak gitu. Ih, maulah ya kan, pastinya kayak gitu. Kalau jelek kalian ingat pun gak semangat. Saya pun menguploadnya agak-agak sedikit malu gitu kan. Tapi memang gitulah kenyataan di lapangan ya. Gak setiap hari bolang kita dapat batu bagus. Ada waktunya juga para sahabat, ada saatnya juga bolang gak dapat apa-apa. Kayak gitu ya kan, ini rezeki tadi. Kadang sebentar kita bolang dapat banyak gitu kan. Ada merah lagi nih. Ada merah tipis tapi ya, seperti lumut tuh. Ini golongan jasper nih. Kita tinggalkan langsung. Nah, ini ada motif unik nih para sahabat. Itu badar. Batu badar atau tidak tembus. Ini kita coba nih ya, di rumpun bambu. Kita nih mengasingkan diri dari sahabat kita lainnya ya. Nah, ini tapaknya, tapak silang ya, enggak tambah. Kan tapak jalak itu namanya, tapak jalu ya kan. Aduh, bercanda para sahabat, jangan dianggap serius. Kita nyarinya ke darat-darat nih ya. Karena pengalaman saya tuh pernah kemarin tuh, kita berhasil mendapatkan batu super itu bukan di pinggiran sungai, bukan di tepian kali, tapi di darat, asli di darat, di atas gitu. Dan mungkin sering atau dilalui orang ya. Jadi mungkin mereka beranggapan gak mungkin ada batu gitu kan. Pastinya ada ketengok sama yang lainnya. Ternyata itu masih selamat kemarin tuh ya kan. Mungkin kalian bisa cek video pemburu aki ya. Dan di sini pemburu aki udah mengeluarkan sangat banyak video. Ini ada ratusan tuh para sahabat. Karena kita pun dah sekian tahun kan bersahabat di platform ini.
Nah, kalian tahulah mungkin yang berlangganan video pemburu aki ya. Dan kalau yang belum, langsung para sahabat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya, dan tekan tombol notifikasi untuk berlangganan para sahabat ya. Nah, ini merah-merah, ini cantik kan, cantik kok dilihat. Ini sebetulnya belum memenuhi kriteria kita untuk bawa pulang gitu kan. Kalau gitu banyak kali kita bawa para sahabat. Nah, penuh apa kita, tas kita. Jadi kita ngambil yang super-super aja lah, yang jos gandos gitu ya kan, yang langka, yang unik, yang antik, pastinya yang cantik dan menarik gitu kan. Ini lokasinya setelah kena hujan ya, setelah kena hujan nampak terlihat lebih jelas batunya semua basah yang di permukaan ya. Sahabat kita yang lainnya masih di sana tuh, kita udah menyendiri nih, mengasingkan diri daripada mereka ya kan. Nah, piling orang itu berbeda para sahabat. Ada yang pilingnya di pinggir sungai, ada pilingnya yang agak ke darat gitu kan. Beda-beda masing-masing, dan rezeki gitu juga masing-masing. Di sini ada batu yang mengkristal, tapi ternyata bukan ya para sahabat. Kristal aja ya betul, lebih banyak keretakan. Nggak ada yang spesial di batu itu, langsung kita tinggalkan. Lanjut lagi ke perburuan. Jangan bosan-bosan ya para sahabat. Jangan bosan-bosan. Share. Promo nih, promo habis-habisan ya kan pemburu aki. Udah lama masih ngejar jam tayang nih para sahabat. Ya udah lihat prestasi. Tapi karena kalian lah, sahabat pemburu aki yang setia, tapi masih saya masih bertahan di sini. Dan di sini ada kita temukan satu batu bening ya, sangat bening bahkan. Ini guliga nih para sahabat, guliga warna oranye, tapi sangat halus batunya. Alhamdulillah nih para sahabat ya, walaupun halus kecil, kalau batu seperti ini tetap kita ambil. Nah, ini panca warna, ini kurang ngejeng warnanya, kurang sedap. Nah, ini ada juga nih batu bermotif, tapi masih kurang pas juga di mata saya itu. Kita tinggalkan yang kecil tadi, yang kecil tadi para sahabat. Kita ambil nih, dan langsung masuk kantong ya. Kita amankan, walaupun kecil-kecil tuh. Cabai rawit tuh para sahabat, walaupun kecil pedas rasanya. Aduh. Dan ini ada lagi nih batu bermotif. Ini tidak juga, tidak kita ambil tuh, kita tinggalkan saja. Lanjut lagi ke perburuan. Ini lokasinya sangat luas nih para sahabat. Gak habis waktu kita nih, gak cukup ya. Bukan gak habis, gak cukup waktunya kita untuk melakukan perburuan. Nah, yang nampak-nampak aja lah, yang terlihat-terlihat aja. Kalau rezeki pastinya ketengok tuh, pasti terambil kan gitu. Kalau belum rezeki, mungkin nanti insya Allah kali depan kita kemari, jadi rezeki kita lagi ya, ya kan. Dan ya, kita sudahi saja videonya kali ini para sahabat. Kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya perjuangan ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.